salah satu situs purba terpenting di dunia terkait dengan nilai penting evolusi purba dengan budaya purba. Kalian pastinya pernah dong mendaki gunung? Ya, hobi yang satu ini tidak bisa disepelekan, karena dengan mendaki kalian akan menemukan berbagai macam hal dan kejadian yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Bagikan sampai ada loh yang menemukan hewan purba yang sudah punah. Tapi kenapa mereka sempat menemukannya ya guys? Gimana caranya? Seperti halnya menemukan harimau taring pedang, mamut, hingga Deloitte rotifera. Pendaki ini kaget temukan hewan purba yang dihidupkan kembali setelah membeku ribuan tahun. Number 6. Harimau taring pedang. Secara tidak langsung kita pasti sudah sangat tahu dong tentang sejarah yang ada di muka bumi ini. Karena dengan begitu kita tahu jika bumi yang kita pijak ini sudah tua. Bahkan ada beberapa di antaranya yang berhasil menemukan fosil dan juga kerangka hewan purba yang pernah menempati muka bumi kita ini. Tapi apakah kalian tahu jika mereka itu benar-benar ada? Jelas, semua itu bisa kalian temukan jika dicari dan diteliti lebih detail lagi. Karena telah punah, banyak sekali para ilmuwan yang mencoba untuk menghidupkan kembali hewan-hewan tersebut agar bisa hidup guys. Tapi apakah ia bisa? Cari tahu yuk. Yang pertama ada penemuan harimau taring besar. Banyak para peneliti yang mengungkapkan jika ternyata harimau jenis ini hidup di 400 tahun yang lalu. Hewan ini punah lantaran adanya banyak perburuan yang dilakukan oleh manusia, di mana banyak manusia yang mengambil dan memanfaatkan kulit serta taringnya. Banyak orang yang menggunakan taring tersebut sebagai jimat untuk kekuatan, guys. Di tahun 2019 lalu, ada seorang ahli yang mengambil DNA dari harimau tersebut dan kemudian disuntikan ke harimau yang ada di tahun ini. Sehingga semua itu membuat harimau taring pedang menjadi hidup kembali. Number 5. Mamut. Seiring berjalannya waktu ke waktu, masih banyak sekali para ilmuwan yang menggali kehidupan-kehidupan misteri yang belum kita ketahui sebelumnya. Bahkan beberapa di antaranya mereka juga mencari banyak hal mulai dari kehidupan bawah tanah, dasar laut, dan yang paling baru, yaitu mencari hal menarik di sebuah bongkahan es. Untuk di luar negeri sendiri, musim salju seringkali terjadi setiap musimnya. Bahkan tak heran jika banyak para peneliti yang mengungkapkan jika banyak cerita dan keunikan yang bisa didapat hanya dengan bongkahan es. Untuk mereka yang sudah terbiasa hidup di musim salju, pastinya penemuan hal unik sudah tidak asing lagi ya guys. Namun yang intinya, berhasil mereka temukan hanyalah sebuah cangkir, gunting, dan benda-benda lainnya. Tapi, untuk para ilmuwan tentu saja, penemuannya lebih menakjubkan, di mana banyak penemuan yang telah membeku di dalam bongkahan es tersebut, seperti halnya penemuan mamut. Ternyata, telah berhasil ditemukan sebuah fosil mamut yang telah ditemukan oleh para ilmuwan di kawasan Asia. Setelah diteliti, ternyata fosil yang mereka temukan sudah berusia kurang lebih 1000 tahun. Tidak hanya berupa kerangkanya saja, namun penemuan tersebut masih sangat lengkap loh, mulai dari kulit, kotoran, hingga kerangkanya. Ya, seperti hewan yang masih hidup utuh begitu. Number 4. Kadal ikan. Beberapa peneliti memang secara sigap terjun langsung ke Taman Safari Chili untuk mengungkap hal-hal misterius yang belum juga terungkap hingga saat ini. Karena sebelumnya telah berhasil ditemukan sebuah kerangka fosil kadal ikan yang memiliki ukuran sekitar 16 meter. Fosil tersebut banyak menuai tanda tanya, lantaran makhluk tersebut sudah punah 100 juta tahun yang lalu loh guys. Lalu kenapa masih bisa ditemukan fosilnya? Banyak yang mengklaim jika hewan ini terjerumus dalam longsor hingga mengenai batuan es yang ada di lautan sana.
Meski hewan ini hidup secara berdampingan dengan dinosaurus, ternyata hewan jenis ini telah mati terlebih dahulu, sebabkan habitatnya semakin berkurang. Number 3. Rusa. Tidak hanya ikan dan juga mamut yang telah berhasil ditemukan oleh para ilmuwan, namun ternyata ada seekor rusa yang berhasil ditemukan dalam keadaan mati di kawasan Karibia. Di mana hewan tersebut berhasil ditemukan lantaran adanya pemanasan global yang terjadi, sehingga banyak bongkahan es yang mulai mencair hingga ditemukan banyak hal. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Hebohnya kematian rusa ini membuat ribuan ekor rusa lainnya menjadi mati mendadak loh guys. Ya, setelah diteliti ternyata rusa yang mati tadi memiliki virus yang mematikan, yaitu virus antraks, sehingga membuat rusa-rusa lainnya menjadi terinfeksi virus tersebut dan akhirnya mati secara bersamaan. Number 2. Tunik besi. Nah, ternyata ilmuwan sains telah berhasil menemukan hal-hal aneh yang sebelumnya belum pernah terjadi. Di mana di Norwegia, memang dulunya ditempati oleh kawasan kaum arkeolog. Jadi nggak heran jika para peneliti berhasil menemukan banyak sekali artefak-artefak kuno yang berserakan di sana. Bahkan sudah ada 2000 artefak yang ada ditemukan. Semua itu lantaran kawasan ini menjadi salah satu jalan pintas para nenek moyang zaman dahulu. Tidak hanya artefak berupa sepatu kuda yang telah berhasil ditemukan, ternyata para peneliti juga berhasil menemukan sebuah tunik besi yang katanya sudah ada sejak abad ke-20 sebelum masehi. Ternyata ada tunik juga ya dulu. Hehehe, ada lagi kira-kira? Bedeloid Reptifera. Hewan renik yang hidup di perairan ini menguak misteri. Pertama, jenis kelamin semuanya betina. Kedua, hewan bernama Reptifera Bedeloid ini doyan menelan DNA asing dari makhluk hidup sederhana lain. Makhluk mikroskopis ini telah melewati 80 juta tahun tanpa seks, kata Alan Dunnacliffe, profesor di Universitas Cambridge, Inggris, yang memimpin penelitian tentang hewan tersebut. Menurut Dunnacliffe, untuk menyambung hidup, hewan ini menelan DNA bakteri, jamur, dan ganggang. Tim peneliti menemukan 10% gen aktif dalam tubuh Bedeloid berasal dari makhluk renik lain. The Neckwife mengaku belum mengetahui bagaimana transfer gen tersebut terjadi. Dugaan sementara menyatakan perilaku mantan Bedeloid yang memicu terjadinya pertukaran materi genetik. Bedeloid akan makan apa saja yang berukuran lebih kecil daripada kepala mereka. Ujarnya, perilaku makan Bedeloid sangat berpengaruh terhadap kemampuannya bertahan hidup. Sebab hewan yang mampu membela diri ini sebelumnya diperkirakan akan punah karena kurangnya keberagaman genetik dan mengalami mutasi gen lantaran berkembang biak dari individu yang sama. Ternyata, hewan ini telah berhasil menghindari segala dampak buruk perilaku seksual, aseksual, dan berkembang menjadi setidaknya 400 spesies. Perilaku makan DNA asing tidak hanya menjaga keberagaman gen dalam tubuh Bedeloid. Hewan ini dikenal mampu menahan dehidrasi yang ekstrim, sebagian berkat DNA asing yang hewan itu telan. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal PLOS Genetics ini menemukan beberapa gen asing diaktifkan ketika Bedeloid mulai kehausan akibat habitat yang mengering. Gen-gen asing juga diduga berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melindungi tubuh Bedeloid dari tampak kekeringan. Antioksidan ini belum diidentifikasi,
tapi kami berpikir itu hasil dari gen asing. Tutur, Tunda Clive.